Guys, welcome back with me di channel Two Brother Gaming. Oke guys, di video kali ini saya akan membuka semua chest M5. By the way, di sini saya membukanya agak telat ya guys. Jadi sorry sekali karena baru bisa buatin konten sekarang ya. Jadi it's okay. Nanti kita buka sama-sama chest yang ada di M5 ini guys. Jadi saya juga penasaran dan belum pernah. Jadi saya akan mentokin dulu untuk levelnya ya, karena sekarang itu saya level 58 guys. Ini kalian bisa lihat sendiri ya, level 58. Dan oke, kalian di level berapa guys kemarin, atau mungkin udah diambil semua hadiahnya ya? Dan mungkin ada yang belum tahu, di level kayak 70 sampai ke yang terakhir ya. Nah, jadi langsung aja guys, saya akan mentokin dulu ya, kira-kira habis berapa diamond ini untuk mengklaim semua hadiah di event M5 ini guys. Jadi eventnya ini tinggal 1 hari 12 jam gitu guys. Tapi it's okay ya, untuk siapa tahu teman-teman nanti di next eventnya nanti kurang lebih ada hadiah-hadiah yang sama dan bisa kalian pertimbangkan mau diambil atau tidak guys gitu. Oke ya, saya akan bakar dulu diamondnya untuk XP pasnya. Ini saya makin totalnya 4000 diamond guys. It's okay, kita gas. Memperoleh 294 XP ya. Wih, keren keren. Bentar bentar. Oke, itu kita dapat sekitar 85. Oke, 85 guys. 85. Ini token ya, sama. Oh, ini chatnya. Kayaknya dimentokin 110 ya. Kita pengen 110 sama dapetin M5 ini guys. Kita coba. Habis berapa? Habis 3000 ya guys. Jadi tadi 4600 tambah 3000, 7700 guys. Langsung gas ya. 186.000, 18.000 guys XP nya ini apa ini? Oke, nanti aja. Dikit lagi ya, satu lagi. Sepuluh lagi guys, coba tunggu. Nice, dapat 3000 ya. Apakah cukup? Dikit lagi guys, dikit lagi. 10 lagi, cukup nggak? Oke. Nice, cukup ya guys. Oke, karena saya cukup di 110 aja ya, karena yang di 145 itu cuma koin ya guys. Jadi koinnya itu ditukerin di event shop. Jadi kayaknya sih yang menarik hadiahnya ini aja ya. Oke, saya akan mulai dari nomor 1 dulu guys, yang paling awal dulu ya, biar gak penasaran ya guys. Oke, nomor 1 udah ya. Nomor 1 udah. 2. Ini chest, ini M5. Ini juga token, ini border ya. Kayaknya kalian udah punya. Ini apa, efek recall kayaknya. Future M5 Glory. Oke, ini kayak gitu guys, lupa aku apa namanya. Ini oh, ini efek kill ya. 5 koin efek eliminasi. Ini M5 lagi recall. Ini efek skin. Ini udah semua ya. Ini langsung aja. Ini dapat emote. Oke. Okay. Queen elegan punyanya Valentina. Ini 200 koin.
Ini koin lagi M5. Ini M5 lagi cas. Nanti kita buka ya, guys. Bareng-bareng, guys. Oke, dapat efek spawn ya. 5 koin. Punyanya siapa ini? Export. Take a break. Trial skin ya. Punyanya Kimi. Oke, M5 Glory. Ini lagi recall lagi ya, cas ya, guys. Kayaknya trial nih. Terus epic skin trial. Lagi recall juga trial. Nah, ini yang permanen, guys. Efek recall M5. Terus nostalgia premium chestnya. Oke. Ini sacred statue ya, atau patung, patungnya Yuzhong, guys. Ini chest ya, ini chest. Nanti kita buka chestnya dapat apa aja. Terus graffiti kayaknya. Pecah lagi. Fragment. Pecah lagi. Ah, dapat skin, guys. Dapat skin Rising Nova Kimi. Lumayan lah ya. Fighting Jimmy. Ini pecah lagi. Pecah M5 ya. Koin Star Protect. Cas lagi. Nostalgia tiket. Dapat 6. Oke. Okay. Dapat efek recall, guys. M5 ya. Wih, keren ini efeknya. Koin banner moral big skin trial stagia tiket. Nah, ini kayak bom ini apa ini? M5 exclusive hero choice. Oke, bisa milih hero, guys. Kalau udah punya semua hero ya ditukerin jadi BP kayaknya. Nomor 70 dapat border, guys. Wih, keren. 100 73. Oke. Okay. Nah, ini nomor 75 ini. Wih. Skinnya Yuzhong, guys, yang prime ya. Cosmic Dragon. Wow. Keren. Efek trial. Nice, efek trial. Ini koin-koinnya ya, sampai ke 100. Jadi disingkat ya, guys, 7 berapa, nah, dari 75 disingkat 80, 85, 90, 95, 100, 100, habis itu 101, 105, terus 110. Nah, gitu sih, guys. Gak tahu ya kenapa disingkat, mungkin hadiahnya udah gak ada lagi sih. Gitu. Oke, bentar. Saya akan buka chestnya tadi ya. Terus ini ada event support apa aja? 1900 masih kurang ya. Is okay. Saya akan bukain. Mana tadi? Nah, ini ada 12 ya, guys. 12 M5 lagi recall. Kita buka. Dapat apa aja? Satu dulu. Oke, efek trial. Buka semua. Oke, efek recall, guys. Ternyata, guys. Oh, iya ya. Sekarang baru tahu nih, ternyata box-nya di M5 itu efek recall, guys. Tadi kan saya sudah dapat yang permanen ya, jadi dijadiin BP, guys, recall-nya. Terus ini
Buka untuk memilih salah satu dari hero berikut, Kimi, Minotaur, Kagura, dan Natalia. Oke, karena saat sudah punya, jadi nggak usah dibuka, guys. Oke. Star Selection. Starlight Hero Selection. Buka untuk memilih salah satu dari berikut, Hanabi, Angela, Change, Dairot, Alucard, atau 200 Starlight. Oke, ini dari Starlight, guys. Kita buka ya. Gunakan. Karena sudah punya semua ya, jadi ditukarkan 200 Starlight. Gitu, guys. Oke, ini sebagai bonusnya. Chest dari Magic Well ya, saya akan buka. Hadiahnya cuma ini, guys. Border ya, yang belum punya siapa tahu pengen. Jadi yang enggak, yang udah punya ya tinggal tukerin yang belum punya, guys. Oke. Terus efek recoilnya mungkin kalian penasaran ya kayak apa, ya kan? Jadi saya kasih sekalian efek recoilnya, guys. Sebentar. Yang mana tadi? Oh ini. Oh ini M5. Oke. Nah ini, guys. Keren ya. Nice, nah gitu, guys. Spawnnya tadi yang, nah seperti ini. Oke. Jadi udah ya, guys. Jadi udah mentok nih karena sudah mau berakhir seasonnya. Jadi kayak gitu sih, guys. Untuk opening chestnya tadi semuanya ya. Jadi oh ya, sekali lagi buat teman-teman saya ingetin yang mau ikutan giveaway setiap bulannya. Jadi kita itu ada giveaway Starlight member gratis ya untuk 3 orang pemenang setiap bulannya. Jadi di akhir bulan, di 10 hari akhirnya itu saya pasti mengumumkan itu di channel komunitas Tuberter Gaming, ya kan? Itu kalian pantau aja di situ. Nanti kalau misalkan di akhir bulan pasti ada itu, guys. Itu siapa tahu ya kalian yang mendapatkan. Jadi share aja ke teman-teman kalian yang mungkin suka, atau dan ini kan gratis ya, guys. Jadi nggak usah bayar apapun. Intinya gratis, kalian ikutin persyaratannya. Udah, nanti tanggal 2 akan saya umumkan siapa pemenangnya, guys, gitu. Dan saya juga itu pakai magic ini ya, pas spin well ya. Jadi secara acak, guys, saya ini untuk memilih pemenangnya itu sih. Oke, segitu aja videonya ya. Silakan like dan subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Dan terima kasih yang sudah nonton, dan see you next video.